Dalam rangka memperingati hari jadi ke-71 Polisi Wanita Republik Indonesia, Ketua Umum Bayangkari yang juga selaku Ibu Asuh Polwan Republik Indonesia, Nyonya Tri Tito Karnavian, mengadakan acara puncak syukuran hari jadi Polwan yang mengusung tema dengan semangat promoter pengabdian Polwan untuk masyarakat, bangsa, dan negara yang dilaksanakan di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol Aridono Sukmanto, mengatakan, peringatan hari jadi Polwan menjadi momentum untuk menghormati eksistensi dan kontribusi Polwan. Tidak hanya bagi kemajuan institusi Polri, namun juga bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Eksistensi Polwan dalam berbagai bidang penugasan telah menunjukkan prestasi yang membanggakan. Polwan menjadi salah satu elemen penting dalam mewujudkan institusi Polri yang profesional, modern, dan terpercaya. Hal tersebut selaras dengan tema peringatan hari jadi ke-71 Polwan tahun 2019, yaitu dengan semangat promoter pengabdian Polwan untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, agar kinerja dan prestasi Polwan dapat terus tercapai secara lebih optimal, saya mendorong para Polwan untuk terus mengembangkan diri, tingkatkan pengetahuan dan keterampilan, guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas, raih kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan secara maksimal. Dengan demikian, para Polwan dapat terus berkarya dan berprestasi serta mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia. Pada kesempatan tersebut juga, Ibu Asuh Polwan Republik Indonesia mendapat penghargaan dan penyematan PIN Emas oleh Wakapolri. Syukuran hari jadi Polwan turut dimeriahkan juga oleh penampilan Polwan berprestasi dan penampilan mini konser marching band Polwan. Selain itu, turut dihadiri juga oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Ibu Puan Maharani, Ibu Asuh Wan TNI, Raksatri Anggana Tantri Nyonya Nani Hadi Cahyanto, Ibu Asuh Kowat, Kowal, dan Wara, Ibu Asuh Polwan pada masanya, Kabareskrim Polri Komjen Pol Idam Ajis, ASSDM Kapolri selaku Pembina Harian Polwan Republik Indonesia Irjen Pol Eko Indraheri dan pejabat utama Mabes Polri lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.